Kolosel. Oke ya sob, jadi kali ini kita akan membahas tentang permasalahan HP Samsung yang kalau dipakai main game atau menelpon pakai WhatsApp, tiba-tiba layarnya jadi gelap dan nggak mau hidup lagi. Sepertinya handphonenya mati, ya kan? Padahal hanya layarnya saja yang mati, mesinnya masih menyala. Kalau ditekan-tekan layarnya, handphonenya bergetar. Kalau dicolokin cas, bunyi notif pengisiannya. Kalau di SMS atau ditelepon, handphonenya akan berbunyi, gitu. Nah, kalau HP Samsungmu mengalami hal yang seperti yang aku sebutin, selamat, HPmu sudah rusak, ganti yang baru. Good job. Jadi ya sob, biasanya permasalahan yang seperti ini bisa disebabkan karena sensor HPmu yang error. Bisa juga karena aplikasi yang kamu gunakan minta diupdate. Nah, kalau aplikasi WhatsApp yang membuat layar HPmu jadi mati dan gak mau hidup lagi, cukup kamu update aplikasi WhatsAppnya. Dan seperti itu juga aplikasi-aplikasi lain yang kalau kamu buka membuat layar handphonemu jadi mati. Cukup kamu update aplikasinya. Terus gimana cara ngidupin layarnya kembali bang, kalau layarnya sudah mati? Biar dipencet semua tombol-tombol gak mau hidup. Banyak bacot lu bang. Oke, kalau seperti itu cukup kamu restart handphonenya. Seperti ini caranya kalau HP Samsung. Tekan tombol volume bawah, yang ini. Kemudian tombol powernya, yang ini. Ah, aku rasa kamu sudah tahu semua tombol volume dan tombol power HPmu, ya kan? Oke, tekan tombol volume bawah, ditahan, kemudian tekan tombol powernya seperti ini. Tahan kisaran 3-5 menit, pasti handphonenya akan menyala seperti semula. Nah, menyala, ya kan? Silakan ditaruh di bawah dan tunggu sampai handphonenya menyala dengan normal kembali. Handphonenya sudah menyala dengan normal kembali. Gimana? Gampang sangat, ya kan? Nggak cukup beberapa menit. Jadi jangan panik kalau handphone kamu mengalami permasalahan-permasalahan seperti ini. Cukup simple sob, pinjam HP temanmu, buka YouTube, cari channel Amposel. Di channel ini khusus membahas tentang permasalahan handphone. Kalian juga bisa bertanya atau request video tentang tutorial yang kamu mau. Terserah, yang jelasnya tutorial. Oke, mudah-mudahan video tutorialnya bermanfaat. Tetap semangat, saya Ampo, see you, bye-bye.